lagi bersama aku Rina. Yeay! Kita mau reaction lagi hari ini guys, karena ini ada sesuatu yang lucu. Ya, kita punya kumpulan momen-momen kocak di Sans Origin. Kita langsung aja mau lihat bareng-bareng guys, seperti apa kelucuan-kelucuan yang ada di Sans Origin ya kan. Tapi seperti biasanya, jangan lupa videonya kalian like dulu yang banyak, subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang baru apabila channel Rina sudah upload video yang terbarunya. Alright, oke. Yaudah deh kalau gitu langsung saja, enjoy! Baiklah, semuanya minta Sans Origin di MW24703. Inilah dia Sans Origin. Wow. Sans Origin logonya itu ada hantu sama topi penyihir sama pedang. Siap. Dikarenakan gua enggak pernah ada Bang Zed. Iya, Bang Zed. Oke. Apa yang mereka katakan? Sans Origin, season 1, patung raksasa. Ya? I don't have any idea. Wah, Bang Sid gak punya ide sama sekali nih, gimana dong? Hah? Terima kasih buat lo semua yang kita mencari aja season. Parah dong Bang Sid. Bang Sid gak tahu arah atau gak punya ide, malah Aul dipukul. Kan auto jatuh. Mati dong. Emang the best lah ya guys ya, si Zertutu. Lanjut, sekarang ada Akso Iskrep sama Pak Sadan. Waduh, mereka mau ngapain ini? Kesana, nanti aku sama Akso kesana dah. Oh iya, oke. Mana Pak Sadan? Enggak, baliknya ke belakang sana. Oh okay. Baiklah. Ah, darahnya? Tinggal dikit. Skeleton. Okay. Mati. Lanjut Bang Zenmato sekarang. Zenmato guys. Ah, botak? Masa iya? Ah, oh my god. Wow. 3, 2, 1 and close the door. Jadi Deddy Kobusier, Bang Deddy Kobusier. Wah, Saitama One Punch Man. Guys, bentar. Kemarin sekarang katanya mebos. Portal itu menuju ke rumah kita masing-masing kan? Kok kita jadi di sini? Iya. Enggak tahu. Jatuh. Jatuh apa turun sih? Kita di bawah yuk, loncat yuk. Wah, celing satu tantangan loncat, siap. Dari sini kalau misalnya kita ketik chest plate, itu item yang kita punya item. Kuat enggak ya? Misalnya kayak palladium. Apa sih deh namanya deh? Bentar. Apa? Ini kayak misalnya platinum. Oh, platinum iya. Ini enggak. Menyatu dengan alam. Platinum. Platinum enggak bisa, itu star platinum. Star platinum. Wow, star platinum di mata wibu. Tempat ini bagus sih. Sekarang Pau-Pau. Ya. Kenapa musim? Oh, ini musim sama. Lagi menjelajah si Pau-Pau guys. Gak ada rumah, gak ada dungeon. Dan apa itu? Desert belum nemu kali bang. Temple. Oh, nemu di desert temple. Guys, really dulu. Oh, ada saljunya. Terus salju gitu. Ada hal bagus. Guys, kita coba ya. Ya. Ini terbuat dari itu loh, snow loh. Wih, bagus nih. Tipu jebakan. Oke, jebakannya. Lah. Nono. Waduh. Wah, aduh bayi itu bayi. Tuh kan. Bilangnya sih tidak tertipu jebakan, tapi kita kena jebakan dan meningsol. Pau-pau. Oke, sekarang lanjutkan lagi ya. Dulu di sini lautan. Katanya dulu di sini lautan. Nah, ini daratan banget, guys. Bahkan oh iya, sekarang jadi daratan. Moen langsung progress. Moen colong start, Moen sonong. Mulai duluan si Moen, pandai dia. Ada babi. Itu sapi bang, bukan babi. Aduh, dipukul mulu. Ini babi. Babinya punya kapak. Babinya punya kapak lah, mati kena karma. Sekarang Corazon. Yang ngapain nih Babang Corazon nih? Ngapain bang? Oke, sepertinya aku akan bertanya dengan teman-temanku yang lain. Mm-hmm. Mungkin dia udah ada di sini duluan. Oke. Aku bakal bergabung dengan mereka. Ini kota, ini desa, dan di situ ada. Itu spawnnya salah satu. Ultraman buat. Ultraman parah woi. Buat kalian yang tahu guys, kalian langsung aja komentar di bawah. Itu apa kawan-kawan? Patungnya apa itu? Soalnya Kavina enggak.
gak ngikutin ya waktu yang Sun 1 yang di awal-awal. Aku kan masuknya di Sun 1 tapi di akhir-akhir. Jadi aku gak ngerti itu apa, kesatria apa gitu. Buat kalian yang tahu langsung aja komentar. Oke, terima kasih banyak. Ya, sekarang kita lanjut lagi nih. Kloid, Kloid, Kloid. Sun 1. Bang, aku tidak tahu. Aku soalnya dari season 4. Sin. Ya. Eh. Moen jatuh. Moen udah nangis. Moen udah nangis. Lala. Ada yang di tanah-tanah. Aku mau ikut. Rumah kalian di mana, guys? Eh, kamu siapa? Kamu belum memperkenalkan kami. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan kami. Memperkenalkan diri ke kami. Mungkin maksudnya si Chloe gitu ya, guys, ya. Ya, ini adalah member baru di Sans Origin. Namanya adalah Rollway. Kalau nggak salah ini temannya Mevel ya. Temannya Mevel. Kalau nggak temannya Bang Adit, kurang tahu sih, guys. Buat kalian yang tahu, langsung aja lagi-lagi berkomentar. Oke. Thank you. Makasih. Ya udah lanjut. Wah, Bang Lady. Selamat datang. Gini aja. Streaming. Bang Lady lagi menjelajah malam-malam. Ih. Serem. Yes, anjir lah. Aku pernah ketemu monster itu. Ini. Sabar Bang Lady, bentar lagi ada jump scare apa ini? Ih, ngikutin woi. Ada. Goblok. Udah set set. Ya gak ada kayu lagi, guys. Aku keluar juga mati nih. Sumpah. Aku keluar mati nih, guys. Ya udah Bang, berlindung di sana aja dulu. Gaming anjay. Sambil baca-baca komentar ya si Bang Edit ya. Bisa gitu ya. Skeleton masuk secara diam-diam. Jangan lengah Bang, ini soalnya Sans Origin Bang. Modnya medieval ini Bang. Yeah! Nyampe bawah 10.000 dari Gemoy Betol. Semangat Ayang. Ini buat kalian yang belum baca. Nyampe bawah, semangat Ayang. Jangan bad mood, bad mood. Romantis betul leh. Lanjut lagi. Lah mati. Jangan bad mood banget, jangan bad mood banget. Langsung lagunya lagu Mandarin. Gelap sekali ya. Ngomel mulu, anjir nih orang-orang. Sabar Bang. Aduh. Sumpah kaget gue. Iya sabar, tenang santuy. Wih. Aduh, hayo. Untung selamat. Yay. Lah mati lagi Bang Lady. Emang susah ya guys ya karena monsternya banyak. Tapi kalau misalnya kalian sering latihan pasti bisa kok itu. Kena mental. Ya sabar bang. Oke lah. Lah mati lagi Bang Lady. Astaga naga. Effort Lady, kalian pasti tahu artinya effort Lady apa ya guys. Oh iya banyak jamur guys, ini bisa dimakan The Dream Crab, makan jamur Bang. Berkabut kali, kabut. Berkabut. Ini makan manusia ini, apa nih? Namanya apa ini? Ada tumbuhan kah itu? Rocky Mimic, batu berarti ya. Biasanya kalau Rocky batu, kurang tahu sih. Namanya Saru ya. Saru ama apa ya? Bantu, udah kentang. Nih deh, dibebasin. Kalau nggak salah ini Iron Golem, bukan weh. Iron Golem yang itu loh. Nah, yang batu kalau nggak resunta, kurang tahu aku guys. Aduh, mau bebasin temen malah diganggu. Mati. Hati-hati Udo, bisa mati lagi. Main tebak-tebakan dulu. Bentar, kita akan lihat nih apa maksudnya. You see me in or legs to coral and orchid. What color I am? Udah ketang jawab apa nih? Blue katanya. Biru. Mana? Apa sih? Ini ada liver. Oke, kita pencet liver. Dapat sesuatu kah kita atau kita berhasil? Oh! Apa dong? Aku sampai di tempatnya. Main. Apakah ini kuburan kakek terdahuluku? Gak tahu Bang. Kuburan kakekku. Tapi dia sepertinya kuburannya sangat besar. Sedangkan aku
sangat kerdil seperti ini? Berarti bukan, Bang. Kuburan mendiang kakek Mo Andy. Tapi bener, Bang. Tuh. Wah, kakek. Kakek dada-dada, guys. Ada kakekku, guys. Oh, foto dulu kan kakekku. Foto dulu. Cii. Emang Mo ini adalah cucu yang baik. Mantap. Ya, aku terangin dulu. Pasar dan lagi. Tapi ada creeper. Creepernya banyak tuh, Bang. Tuh. Creepernya banyak, Pak. Oh my god. Oh, darahnya udah tinggal 2. Waduh, bahaya, Pak. Cepat keluar, Pak. Tumpuk blok, Pak, atau apapun lah itu. Hello, guys. Astaga. You died. Kamu mati. Jelas itu karena tempatnya udah sempit dan terbumbung gitu ya, guys, ya. Maksudnya terbumbung itu udah terkepung gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Corazon lagi. Apa, Ken? Kenapa, Ken? Waduh. Ya, gue rendah banget. Aduh, lalalalala, si Bang Corazon gak tahu. Lah. Wow, keren banget. Wow. Origin siapa? Belum milih aku. Ken, heal. Heal me. Heal me. Heal. Malah dimatiin. Ya, hujan, guys. Silenzi. Aku udah nyari kesana kemari loh. Nggak nemu, guys, kucingnya di mana, coy. Nyari kucing. Found it. Baru aja aku mau udahan gitu kan. Malah nongol. Sini. Yeay. Akhirnya ketemu kucingnya. Tapi kok kabur ya? Sini. Padahal udah dikasih makan loh. Ayo. Sedikit lagi. Sini. Aku malah punya salmon enak loh. Gimana ya, guys? Aku udah lama tidak menjinakkan kucing nih. Di Minecraft nih. Caranya susah nih, cuy. Aduh, dia kepigi lagi. Aduh. Ada babinya tuh. Ada babi. Mati. Dia mau nyerang aku, kocak. No. Sekarang kita playernya yang diserang, guys. Tidak. Apa lu kurang ajar lu. Lanjut ke Pak Sadan lagi. Mana ini? Ke Pak Sadan. Nemu apa dia, teman-teman? Kenapa tempatnya gelap banget? Ada tuas. Ada tuas tuh, liver. Iya. Hah? Apakah bernasib sama seperti udu kentang meledak itu? Lo. Nasibnya sama. Pelajaran yang didapat diambil dari video ini. Apa tuh, Bang, pelajarannya, Bang? Jangan pernah percaya pada liver. Iya, benar. Emang liver pembawa petaka tuh. Yeay, udah habis, guys. Apakah ada lanjutannya lagi? Oh, udah enggak ada. Oke, kawan, jadi itulah dia momen-momen kocak yang ada di Sans Origin. Kalian jangan lupa lagi-lagi berkomentar momen mana yang menurut kalian paling lucu banget. Kalau aku sih yang momen antara Pak Sadan sama Odo Kentang meledak. Karena itu, guys, mereka meledak kena jebakan yang sama. Oke deh. Jangan lupa kalian berkomentar yang seperti Kavina bilang tadi. Alright, jangan lupa videonya kalian like juga, subscribe yang belum subscribe, dan dibagikan ke teman-teman kalian supaya tetap mengkontribusi bersama-sama. Jangan lupa juga kreatornya si MB24703 di subscribe juga, guys. Oke, bertemu lagi bersama aku besok hari. Makasih banyak. Dadah. Uchuu o hajimete miyou ka.